السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Melanjutkan pembahasan kita kemarin Bahwa iblis iri dengki kepada Nabi Ayub, sehingga dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan, "Ayub seperti itu wajar karena engkau mengguyurnya dengan kenikmatan." Apa yang dia mau, dia punya. Apa yang dia ingin, dia bisa melakukan mengerjakannya. Coba uji dia, sehingga kalau dia ingin sesuatu, gak bisa apa-apa. Datang ke sana ditolak, datang ke sini ditolak, baru dia akan merasakan dia bersyukur atau enggak? Dia terus beribadah kepada kepadamu atau enggak? Katanya Allah, oke. Okay. Kalau itu menurutmu bahwa Ayub ini melakukan ketaatan, kebaikan ibadah, bersyukur, berzikir selalu kembali kepadaku. Karena ia memiliki kebahagiaan duniawi dengan memiliki banyak harta, aku kasih wewenang kamu. Aku izinkan kamu untuk menghabiskan hartanya. Izin, coba kasih wewenang aku mengganggu dia. Merusak dia lewat hartanya ya, ya, Oke Lakukan Aku izini Ada surat jalan sudah ini ya. Ada surat perintah Sudah Pertama Kambingnya Harta dari Hewan ternaknya Kambingnya, eh ontanya Habis Sak pengembalanya Kambingnya habis sak pengembalanya, tapi dengan cara yang berbeda, ontanya dengan api, kambingnya dengan jeritan. Setiap kali habis hewan ternaknya dari ontanya, iblis datang. Kambing, iblis datang menyerupai orang yang ahli dalam bidang peternakan dan semisalnya. Setiap didatangi mendapatkan Nabi Ayub sedang sholat. Ketika diminta dikasih tahu Nabi Ayub bersyukur kepada Allah Alhamdulillah. Alladhi a'tani eh, wa huwa akhazaha. Ya aku Alhamdulillah, ia yang telah memberikan kepadaku Dan ia yang telah mengambil dariku nah. Tahu Bahwa yang dimilikinya, itu miliknya Allah Ketika diberikan kepada dia, itu adalah titipan Jika diambil, berarti ya sudah diambil pemiliknya, mau apa? Nah. Seperti cerita kemarin anaknya meninggal nggak dikasih tahu suaminya istrinya hebat tidak menunjukkan kesedihan sama sekali nyambut suaminya luar biasa kamarnya dibuat harum rapi wangi seperti kamar kemanten baru Nggak nemu istri-istri kita seperti itu nak mungkin wes, ah wes paling tak ya dalam keadaannya dia ya lek mari atus ya wangi lek turungatus atus ya lebus di nyambut kita walaupun kemanten anyar, tak nah, kok ono lagi lek bojone nengat tak kok yes pancet lek masale marianu karo turu, teko, mas. misali, le, 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 anu kalau itu turu itu Mas. tak kok masale tak atau misalnya anu sudah datang Pi, sudah datang Pi. Iya, kita itu ini. ada. Ini, lihat anaknya meninggal loh ini. Anaknya meninggal. Suaminya datang kamar dia seperti mantan baru. Sulit mendapatkan istri seperti itu zaman sekarang. Hah? Kecuali tekom kok duit ngamploping ini. sud Oh. Sebelum datang sudah disiapkan semuanya Karena tahu setiap datang ngasih Oh baru ya. Coba anda ya. nah. Tapi men mengetahui Anaknya ini adalah titipan Allah Ketika diambil ya sudah nah. Mau apa lagi Karena itu Innalillahi Wa inna ilahi Rajiun kita ini miliknya Allah semua yang ada pada kita dari Allah ya harus dikembalikan kepada Allah nah, lah meng nah. meng menggambar apa diambilnya atau kita mengembalikannya itu dengan caranya Allah bukan dengan caranya kita dengan caranya Allah nah, Nabi Ayub tahu menyadari itu dikasih bersyukur Alhamdulillah dititipi Ketika diambil titipannya, alhamdulillah tahu. Ya, ibarat kalau di dunia ini yang gampangannya bukan nabi, tukang parkir. Mobil, motor dari sing paling elek sampai sing paling api. Wong datang, ya, datang. Ya, taruh. Kemudian orang yang ngambil, masuk tukang parkir nyamuk. tuh dijekik dupeku, ndak mau lihat melaku, ndak mungkin. Pasti diterima dia ngambil. Nah, malah dikasih jalan, ya, diaturkan jalannya supaya. Nah, walaupun parkir yang apa namanya VIP, apa namanya itu parkirnya? Di mall-mall itu biasanya, ah, vale, 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 ya, kok vale -no -no Rossi, ya, balik ya. Dateng kuncinya dikasihkan Penjaganya Parkir no ya. Parkir ngerti gak ah nak jawab angin Diparkirkan Nanti orangnya anu ya nu, et, tinggal et, Dateng lagi mobilnya ketika mau pulang Bayarnya lebih daripada Biasanya Loh, ndak ngamuk yang naruh dia naruh, dia mengambilkan, nganterkan, seperti itu Nabi Ayub, nerima. Nah kita ndak dikasih murka, nggak terima, hartanya dihabiskan, dibangkrut, ngamuk murka, dan nggak dapat apa-apa kita -apa, gitu. akhirnya. Yang dapat kesengsaraan, kesedihan, kepikiran, stroke, darah tinggi, stres dan yang lain. Sebagainya, rusak semuanya Tapi kalau menerima, seperti Nabi Ayub oh, Hilang semuanya Tetap Alhamdulillah, bersyukur Hewannya sudah Ladangnya Ladangnya 500 ladang Bayangkan Bukan satu peta 500 peta Wis satu petak aja berapa? Sawah itu biasa. Seribu satu hektar berarti. Ya, satu hektar. Nah, ibaratnya ditanami beras sudah kelihatan itu. Ya, berapa satu hektar itu? Panen biasa berapa? Hah? rahasia-rahasia ini. Ya, walhasil besar dapatnya. Anggap 500 kilo. 500 kilo. Nah itu kalau dijual berapa? Nah ini 500 ladang. Nah 1000 kali 500. Kan gede besar. Itu kekayaan yang luar biasa itu. Kalau sekali panen itu itu. Insya Allah beli rumah atau beli mobil bisa. Hancur semuanya habis. Dengan angin yang kencang yang merusak semua tanaman yang ditanam. Hancur sudah. Ndak jadi panen. Gak, bukan lagi gagal sudah, hancur lebur sak modal-modalnya. Datang iblis menyampaikan gimana ini kok seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Nabi Ayub tetap alhamdulillah lu. 500 ladang rusak semuanya ndak ada yang panen. Alhamdulillah kita satu ladang uang ngersulo masuk TV gagal panen yang ini yang itu dan yang lain sebagainya ya yang oh, ini bibitnya terlalu mahal atau obatnya terlalu mahal nanti buat ini dijualnya murah ngersulo macam-macam ini habis semuanya bersyukur masih alhamdulillah akhirnya katanya iblis Gagal rencananya ini, semuanya gagal. Harta gak berhasil, ternyata bayangan iblis dirusak. Hartanya dihancurkan, hartanya dihabiskan, hartanya membuat Nabi Ayub murka, membuat Nabi Ayub marah. Ternyata enggak, nah, akhirnya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah karena tidak berhasil sama sekali menghabiskan seluruh hartanya Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub nggak murka sama sekali sehingga apa yang diinginkan iblis dari Nabi Ayub gagal. Akhirnya nggak habis akal ini, nggak berhenti itu orang iri. Orang iri itu nggak akan berhenti, terus akan mengejar. Makanya yang diiri harus terus menjaga dirinya. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin, setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang iri. Lah, yang punya kenikmatan harus bisa menjaga dirinya dari keburukan orang yang iri. Karena keburukan orang yang iri ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang besar, sangat membahayakan kepada yang diiri yang iri, lu bahayanya lebih gede. Tapi kita yang diiri ini bahaya nih. Harus bisa menjaga dirinya. Kalau enggak, ya amblas. Hmm. Lah iblis iri enggak berhenti iblis. Mari hartanya enggak berhenti iblis kemudian wis kau aku wis nyerah. Ternyata enggak enggak datang kepada Allah. Datang kepada Allah Iblis mengatakan, "Wah, ini mungkin karena dia punya anak. Gak begitu sedih dengan kehilangan hartanya, masih bisa bahagia dengan anaknya, atau dari anaknya, dan yang lain sebagainya." Nah, coba engkau beri kuasa aku untuk menghabisi, mengganggu, mencelakai anak-anaknya," katanya Allah berangkat lakukan yang ingin kamu lakukan apa buktikan apa yang kamu katakan benar atau tidaknya Wah. Iblis dikasih perintah nak mikir apalagi ngasih perintah Allah atas pamparan apa-apa permintaannya Rangkat. berangkat putra-putra Nabi Ayub ada di istana atau di rumahnya akhirnya iblis ini singkat ceritanya datang iblis menggoncangkan istananya atau rumahnya bahkan ditumplek dibalik dibalik, ya, mati lalu, apakah seperti itu? hanya seperti itu? enggak bahkan dibuat keadaan anak-anaknya itu terlihat sangat parah jadi bukan hanya mati atau enggak, dibuat terlihat sangat parah, yang kepalanya hancur, keluar otaknya yang perutnya Hah? sobek, keluar usus-ususnya dan yang lain sebagainya. Ada yang mengatakan bukan dibalik, tapi seperti di bodem, dilempar batu yang besar, kemudian kayu dan yang lain sebagainya. Lalu dibalik terakhir. selesai hancur semuanya mati semuanya datang iblis menyerupai seorang guru pengajar yang mengajarkan kepada mereka hikmah saat itu namanya jurat masjidur jureh namanya jureh jurat datang iblis kepada Nabi Ayub menyerupai seorang guru pengajar yang mengajarkan kepada orang apa eh, anak-anaknya Nabi Ayub hikmah ilmu lah datang kepada Nabi Ayub ini Mahdusul wajah mukanya ini us penyot kabel nah, kemudian mengalir darah Otaknya muncul parah, lah. Keadaannya parah, ini gurunya anak-anaknya berada di dalam sana. Seperti itu keadaannya, datang ngomong. Kalau putra-putranya meninggal, putra-putranya meninggal. Bahkan katanya, dia jika engkau melihat putra-putramu. Bagaimana mereka diadab, bagaimana mereka mereka disiksa, ya, mengalir darah dari kepala mereka, dari otak mereka pecah atau apa perutnya, ususnya keluar, pues pokoknya intinya itu dibuat sifat-sifat yang membuat orang tua itu sangat kecewa dengan keadaan itu, nah, itu kan tujuannya tujuannya itu bagaimana Nabi Ayub murka nggak terima dengan keadaan Wah, disampaikan anaknya ada yang gini ada yang gitu dan macam-macam lah namanya orang tua disampaikan tentang anak apa yang nggak membuat orang tuanya di telepon aja di telepon anak anda yang ada di ini disebutkan benar anaknya di tempat itu misalnya sedang mengalami kecelakaan, uh oh, butuh dana sekian segera ini anu dan lain sebagainya, orang tua akan melakukan, padahal belum tahu benar apa ndak tipuan kan ada itu banyak itu, ada yang sampai sudah ngirim duit, ini udah ada wis, di telepon yang angkat orang yang sama, telepon tempatnya ini yang angkat orang yang sama. Tapi setelah setengah jam atau dua jam ditelepon nyambung ke tempat yang aslinya diterima, Anda kami ada di sini, enggak kemana-mana, enggak ada yang kecelakaan dan yang lain. Supaya. Duit tadi hilang, wis amblas. Kenapa? Bingung. Banyak itu. Kadang telepon, ini bu anak anda, anaknya anda kecelakaan di sini. Eh, kami sekarang membawa ke rumah sakit katanya dokter mau oh, yang butuh biaya ya ini orang wow, bawa, namanya orang tua dikabari anaknya meninggal, ya terkejut, kaget, bingung, gak mikir ini ditipu atau enggak, gak mikir. Nabi Ayub juga seperti itu dikabarkan, dikabarkan akhirnya Nabi Ayub sedih, sedih Nabi Ayub menangis, lalu Nabi Ayub ini menggenggam ya, debu, kita, ditaruh di kepalanya dengan mengatakan ya laita ummi lam tanitni. coba ibuku nggak melahirkan aku saking ngersulonya itu saking kecewanya Nabi Ayub sehingga coba aku nggak dilahirkan sama ibuku seneng iblis seneng iblis kenapa berhasil Hart, dari harta nggak berhasil dari anak berhasil Was. seneng karena Nabi Ayub kecewa langsung bergegas iblis ke langit untuk menunjukkan apa yang dilakukan Ayub melaporkan apa yang dilakukan Ayub kecewa karena ya. ini kecewa dari ketentuan Allah Allah menentukan mati ya sudah nggak usah kecewa nerima lah ini karena anak lupa Nabi Ayub kecewa Nabi Ayub dengan mengatakan seperti itu wah iblis seneng lari langsung ke langit untuk menunjukkan yang terjadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub bahwa iblis yang melakukan itu nah Nabi Ayub langsung bertobat Nabi Ayub itu perencananya iblis ingin ini 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 itu wahyunya Nabi Ayub kan taubat Nabi Ayub langsung bertobat taubat meminta ampun kepada Allah malaikat naik ke langit membawa taubatnya Nabi Ayub misalnya iblis membawa murkanya atau apa tidak menerimanya Nabi Ayub atas meninggalnya anak-anaknya yang malaikat membawa taubatnya Nabi Ayub kedahuluan taubat yang sampai kepada Allah iblis terlambat akhirnya apa merasa gagal lagi iblis ya, merasa gagal. Ya. Dia ilahi inna ma hawana ala ayub al mal wal walad. Anna hu minka anna ka ma nafsi wa anta ahata al mal wal walad fala saltan ala jasadi. Nah, saya tidak terima iblis ini. Sudah datang ternyata gagal. Nabi Ayub bertobat meminta ampun atas kesalahan. Nah, tidak terimanya apa yang dilakukannya. Kedahuluan malaikat menyampaikan kepada Allah taubatnya Nabi Ayub diterima taubatnya gagal iblis nggak terima oh ya Allah ternyata harta dan anak ini tidak membuat Ayub murka tidak membuat Ayub marah tidak membuat Ayub menjauh darimu tapi kalau badannya dirinya Insya Allah dia akan menjauh coba kasih aku izin ya, untuk Merusak tubuhnya atau mengganggu ya, dalam jasadnya dan yang lain sebagainya, Wah, dikasih surat izin sama Allah. Lakukan, buktikan nah, kalau kamu ingin lakukan. Kalau harta kurang berharga pada Ayub, anak kurang, tapi kalau dirinya mungkin lebih dihargai daripada harta, dan anaknya lebih disayangi daripada harta, dan anaknya. Coba izinkan aku lakukan, katanya Allah. Akhirnya, katanya Allah untuk melakukan, tapi apa, lisan dan hatinya kamu nggak bisa melakukan apapun kepada keduanya, selainnya lakukan apa yang ingin kamu lakukan dari jasad atau tubuhnya Nabi Ayub kecuali lisan dan hati. Sudah. berangkat berangkat iblis akan merusak jasadnya Nabi Ayub kecuali hati dan lisan sebagian riwayat menambahkan dengan akal ya, selain tiga itu atau selain dua selain hati dan lisan atau hati lisan dan akal Berangkat, iblis datang ke Nabi Ayub. Nabi Ayub sedang sujud. Nabi Ayub sedang sujud. Akhirnya, bergegas iblis sebelum Nabi Ayub mengangkat dari sujud atau bangun dari sujudnya masuk dimasukkan seperti penyakit gitu oleh iblis lewat lubang hidungnya masuk lewat lubang hidup. hidung dari lubang hidung tersebut ini sudah timbullah penyakit-penyakit nah bisul Hah? bisul ditumbu besul, huh? besul. <tuh> besul itu di hidungnya tapi bukan seperti besul ya seperti ya bunder gitulah seperti yang uh, gatel garuk huh? garuk dengan kukunya akhirnya apa namanya nah, kalau seperti besul itu pecah Wah itu gatel, gatel kemudian merubah dan sangat bau. Nah, karena penyakit itu penduduk desa ngusir Nabi Ayub, nggak kuat dengan ngelihat lukanya kemudian bau ya, dan yang lain sebagainya diusir Nabi Ayub dikeluarkan. Akhirnya Nabi Ayub eh, dibuatkan sama mereka. Ya, Dibuatkan sama mereka tempat gitu. Ya, dibuatkan tempat. Akhirnya Nabi Ayub tinggal di tempat tersebut. Semuanya menolak. Semuanya meninggalkannya. Menghindar darinya kecuali istrinya. Semuanya tidak mau. Ini istri yang setia. Ya, kalau istri kita mungkin tinggal lo no bisa. Hmm. Wong-wong tinggal lo no, di Ditinggal bisa. ya. Lah ini semua yang meninggalkan kecuali istrinya. Lah istrinya Nabi Ayub ini namanya Rahma binti Afrothim bin Yusuf bin Yakub, cucunya Nabi Yusuf. Nah, cucunya Nabi Yusuf. Nah, istrinya ini datang ngantarkan makanan, memberikan makanan, Bahkan orang yang beriman dengan Nabi Ayub Tiga orang itu Satu dari Naman dan dua dari daerahnya Nabi Ayub Meninggalkan Nabi Ayub Tapi agama atau ajaran yang diajarkan Nabi Ayub Tidak ditinggalkan Nabi Ayubnya ditinggalkan Bahkan Mereka menganggap Atau mereka mengira ada kesesatan dari Nabi Ayub sehingga mendapatkan bala tersebut. Tiga orang yang beriman ini. Lah bal apa yang diberikan cobaan ini kepada Nabi Ayub lama, panjang. Sehingga mereka bertiga ini datang ke Nabi Ayub. Mencela Nabi Ayub. Dan mengatakan kepada Nabi Ayyub tobatlah kamu kepada Allah Daripada dosa yang engkau Diberikan hukuman ini Gara-gara dosa kamu Kamu diberikan hukuman ini Bertobatlah dari dosa tersebut Lah ada seorang Anak muda Yang saat itu bersama mereka Ada anak muda yang bersama mereka Beriman dengan Nabi Ayyub Mempercayai Nabi Ayub mengatakan kepada tiga orang tersebut. Ya e, ayyuhal kuhur wa kuntum ahak bil kalam katanya anak bunda ini kayak eh, orang-orang tua, engkau lebih berhak, engkau lebih pantas untuk berbicara. Eh, untuk berbicara daripada aku karena usia kalian. Walakin Gad min ahsan minal gultum Akan tapi engkau ini Kalian ini meninggalkan perkata Dari perda perkataan yang lebih baik Dari apa yang kalian katakan Jadi nah, uh, Perkataan yang baik Kalian tinggalkan Kalian ganti dengan perkataan yang gak baik Yang kalian ucapkan kepada Nabi Ayub dan pendapat yang lebih benar engkau tinggalkan dari apa yang kamu, kalian lihat nah ya maksudnya gini kad, uh, kadang melihat keadaan orang terbawa sehingga pemikiran kita itu mengikuti orang-orang ini padahal kita mengetahui kebenaran kita mengetahui kebenaran yang tidak diketahui orang-orang itu kita lupa kita lupa kebenaran tersebut terbawa dengan keadaan yang banyak. Itu terjadi di masyarakat kita. Ini tiga orang yang beriman, ini kan tahu tentang Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub ini adalah Nabi Rasul, yang dikatakan adalah wahyu dari Allah, dan yang lain sebagainya. Ketika mendapatkan cobaan, orang-orang yang tidak beriman itu menjauh, menghindar, mengusirnya tiga orang ini lupa kebenaran dari keyakinan yang mereka ketahui daripada Nabi Ayub orang-orang tadi itu lah anak muda ini mengingatkan mereka aku sebetulnya nggak pantas berbicara aku masih muda kalian lebih tua tapi kalian telah meninggalkan perkataan yang lebih baik dari apa yang kalian ucapkan, pendapat atau keyakinan yang lebih baik daripada apa yang kalian yakini, kalian tinggalkan semuanya dari perkara yang lebih indah dari apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian datangi. Nabi Ayub ini berada di dalam kebenaran. dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari apa yang kalian sifatkan apa yang kalian tuduhkan tahukah kamu wahai orang-orang tua tiga orang ini kebenaran siapa yang kalian rendahkan kemuliaan siapa yang kalian hinakan siapa orang yang kalian caci dan yang kalian tuju ya, yang kalian tuduh bukankah kalian mengetahui bahwa Ayub itu adalah nabinya Allah rasulnya Allah pilihannya Allah di bumi ini sampai sekarang Dan Allah tidak mencabut satu pun kemuliaan darinya yang telah diberikan kepadanya. Dan Nabi Ayub ini tidak pernah mengatakan tentang Allah yang salah selama kalian menemaninya sampai sekarang. Jadi, apa yang dikatakan kepada kalian? tentang Allah dari Nabi Ayub ini sampai sekarang kalian tidak pernah merasa adanya kesalahan atau kehinaan. Kalau bala cobaan ini kalian anggap adalah hinaan atau apa? azab dari Allah Kalian harus ingat Allah itu memberikan cobaan kepada orang-orang yang beriman Kepada orang-orang yang sidigin Kepada suhada dan sodehin Bukan balaknya Allah kepada mereka itu Menunjukkan murkanya Allah atas mereka Atau hinanya mereka apa, Hinanya mereka untuk apa, hinanya, apa Kehinaan dari Allah untuk mereka Tapi itu adalah kemuliaan Dari Allah dan kebaikan untuk mereka artinya bala itu kalau kepada orang yang beriman, kepada para sedingin atau suada salihin, bala kepada mereka itu menunjukkan kemuliaan mereka. Kenapa? Mereka itu ketika mendapatkan bala justru ibadahnya lebih meningkat, bertambah. Lah itu Allah ingin menunjukkan kemuliaannya. Ya, ini Faham ya? Tapi, kalau orang yang tidak beriman, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang musyrik, ya, dan semisalnya itu, kalau dicoba, dikasih cobaan, itu ingin ditunjukkan kehinaannya. Dikasih tambah murka, dikasih tambah marah, dikasih tambah menghina, itu mereka bedanya dengan Allah menguji Nabi Ayub. Bukan untuk membongkar supaya orang tahu kehinaannya. Enggak, justru Allah ingin mereka. Ini anak muda ini ngomong mengingatkan yang tua-tua tadi itu. Allah ini ngasih cobaan kepada Nabi Ayub, bukan untuk menghinakannya, tapi justru untuk menampakkan kemuliaannya, Hah? keistimewaannya. Kalau misalnya nabi ayub ini bukan nabi, ia adalah saudara kita yang kalian mencintainya, tidak semestinya pula karena mendapatkan cobaan. Kemudian, kalian mencelahnya, kalian menghinakannya, kalian mencacinya. Justru, semestinya kalian merahmatinya, menyayanginya, menangis. Ya, memintakan ampun untuknya bersedih karena kesedihannya dan yang lain sebagainya hati hati ya, orang tua ya, dalam keagungannya Allah ingat kematian yang apa ya dari apa yang kalian ucapkan dan yang lain intinya anak muda ini mengingatkan orang orang tua tersebut bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub ini bukan atas dosa yang dilakukannya. Tapi ini adalah keinginan Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Ayub kepada yang yang lainnya. Nah, karena ucapan ini akhirnya mereka orang-orang tua tersebut Terdiam karena takut, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang telah mereka tuduhkan dan yang lain sebagainya. Ya, masih panjang, ya Allah.